Belitung dari dulu terkenal sebagai daerah pertambangan timah. Dan kalau dulunya di darat, sekarang bahkan beberapa perusahaan besar mencoba untuk mengalihkan ini, mengambil deposit timah di laut, artinya pertambangan di laut. Ketika tambang mau beralih dari daratan ke lautan, serta-merta dari semua lapisan melakukan penolakan. Karena memang mereka menyadari bahwa efek dari tambang luar biasa, saya bilang ini merusak lingkungan gitu ya. Ketika kemudian Belitung terkenal dengan Laskar Pelangi, ini membuka mata banyak pihak bahwa pariwisata mungkin ini sebuah alternatif income ke depan. Karena memang keindahan Belitung luar biasa, baik di daratan, di lautan, di pesisir. Sehingga kemudian mulailah berfokus dari pertambangan dan perkebunan berpindah kepada pariwisata dan perikanan berkelanjutan. Harapan kita masyarakat lokal lah yang menjadi pihak yang paling diuntungkan di dalam bisnis pariwisata. Dan yang kedua adalah lingkungan tetap terjaga dengan baik. Ada tiga destinasi ekowisata yang kita bangun saat ini. Yang pertama itu adalah Pulau Kepayang dengan berbasiskan konservasi penyu dan terumbu karang. Yang kedua adalah Batu Mentas, Taman Wisata Alam Batu Mentas. Awalnya adalah berbasiskan konservasi Tarsius Bangkanus Saltator dan sekarang dikembangkan menjadi Taman Kanak-kanak Hayati. Terus yang ketiga adalah Selat Nasik menjadi destinasi ekowisata berbasiskan konservasi mangrove. Nah, untuk melakukan itu, kita coba bekerjasama dengan sekolah menengah perikanan di Selat Nasiknya sendiri. Nah, kenapa ini dipilih? Pertama, mengedukasi anak-anak akan lebih mudah barangkali, dan juga mereka bisa menjadi perpanjangan untuk kemudian mengajak orang tua, masyarakat di sekitar sana untuk kemudian juga care terhadap mangrove di sana. Dalam pelaksanaan tiga destinasi yang dibangun saat ini yang sebenarnya menjadi pilot project, ada beberapa benang merah yang bisa kita ambil. Pertama adalah bagaimana pola pendekatan. Seringkali pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan project. Ini yang kemudian sering menimbulkan antipati di masyarakat. Makanya poin yang kita lakukan adalah ada nggak ada project ya kita main, kita berteman, kita datang, kita bantu. Kemudian yang kedua adalah kita harus membuat sebuah analisa. Artinya analisis SWOT-nya harus kuat tuh. Kekuatannya apa, kelemahannya apa, ancamannya apa, potensinya apa, dan strategi mencapai itu apa. Nah, ini yang kemudian kita coba susun. Kemudian yang ketiga adalah skala prioritas juga harus disiapkan dengan baik. Jangan sampai nanti ada dana, kita bangun rumah dulu, sementara orang datang aja nggak mau. Nah, ini kan artinya apa, daya tariknya dulu yang harus kita bangun, sehingga kemudian ketika orang datang untuk melihat daya tarik, mereka butuh sesuatu, ada income ekonomi di situ, maka ini yang kemudian bisa mensubsidi pembangunan yang lain. Kemudian yang keempat adalah, sekali lagi menyelesaikan lingkungan itu nggak bisa oleh satu pihak. Dia harus kolaborasi. Pemerintah harus terlibat di situ. Masyarakat harus terlibat. Para akademisi, para peneliti harus terlibat. Karena mereka memiliki basis data yang lebih kuat di situ. Swasta juga harus terlibat. Bagaimana membangun ini secara bersama-sama? Nah, inilah PR-PR yang sebenarnya kita coba bangun. Dalam semua program yang dilakukan, kelima aspek ini harus bergerak secara bersama-sama. Bukanlah wajah.